Terus terang aja, dalam hati nyesel juga gue gak kudeta dulu. Saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti, dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing. Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktural. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. Finish. Harusnya kudeta dulu.